Namanya Nana dengan Nangu sama namanya Anggang. Nana dengan Nangu yang Nani. Nana sama Nangu namanya. Eh, Sita, kamu lagi ngapain? Nina. Ini aku lagi minum. Nama Nana Nangu. Oh iya ya, kayaknya sekarang Yana lagi deketin si Pika. Iya, aku tahu. Namun, Yana kenapa namanya? Aku gak tahu sih, Pak. Mending kamu tanya sendiri aja ke Yana. Mana? Nani, Yana, namanya mana? Yaudah ya sih, Pak. Kita main. Yuk. Diki, kita main kemana ya? Ketahu. Kita main sama si Aldi, si Api aja yuk. Yuk. Assalamualaikum, Diki, Epan. Kalian mau kemana? Kita mau main, Bu Siti. Oh, mau main ya. Oh iya, Diki. Papa kemana? Papa di rumah. Aduh, Diki. Diki, jangan jutek dong sama Bu Siti. Nanti gantengnya hilang loh. Bu Siti, gak usah pura-pura baik sama Diki. Diki, Bu Siti tuh gak pura-pura baik sama Diki. Bu Siti tuh beneran sayang banget sama Diki. Diki gak percaya, Epan ayo kita pergi. Gak apa-apa, sekarang kamu boleh kayak gitu sama Bu Siti. Tapi nanti kamu bakal nyesel. Pak Dek, sebagian desa di Karawang udah mulai terendam banjir. Iya Pak Jeko, saya juga lihat di info Karawang di Facebook. Iya, kasihan ya, yang rumahnya kerendam banjir. Iya, semoga kampung kita gak kena banjir ya Pak Jeko. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Api, Aldi, kalian dari mana? Tadi kita habis nangkap udang Pak, di sungai. Api, jangan main di sungai, bahaya. Apalagi mainnya nggak sama bapak. Iya, Ali juga. Jangan pada main di sungai ya. Soalnya bahaya, sekarang kan musim hujan. Airnya pada naik. Iya, Pak. Pak, sini tawang dong, pengen jajan. Iya, Pak, Aldi juga pengen jajan. Ya, bapak nggak punya uang, Aldi. Soalnya uang bapak di rumah, bapak lupa. Ya udah, Pak De, pakai uang ini aja. Nih, Aldi, Api. Jajannya yeay, bareng ya. Makasih, Pak Jeko. Iya, sama-sama. Ya udah, Api jajan dulu ya, Pak. Ya udah, awas mainnya jangan ke sungai ya. Kalian mainnya hati-hati. Aldi juga jangan ke sungai. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Pak De. Si Pika lagi sakit. Padahal aku kangen banget sama dia. Yana, kamu kemana? Ini Dinda, aku lagi cari si Pika. Ternyata si Pika lagi sakit. Yana, kenapa sih kamu sekarang deket sama Pika? Kasian tahu si Pa di PHP-in. PHP itu emang apa? Pemberi harapan palsu, Yana. Ini gak mau Nina. Oh, Yana, mau namanya Nina. Maafin aku ya, si Pa. Aku gak bermaksud kayak gitu. Udah, Yana, mending kamu sama si Pa aja. Kamu lebih cocok sama si Pa. Iya ya, kenapa aku suka sama si Pika? Padahal dulu aku sukanya sama si Sipa. Dulu gimana ya? Sipa, maafin aku ya. Kamu tuh terlalu baik buat aku. Jadi aku gak pantas buat kamu. Lebih baik kita temenan aja. Tuh kan ya nak, Sipanya jadi ngambek. Bu Meli, udah ya Bu Meli tuh jangan berantem mulu sama Bu Siti. Bu Meli kan mau nikah, nanti kulitnya keriput loh cepet tua. Ya abisnya si Siti yang ribut mulu sama saya Teh Tia. Iya sih, tapi Bu Meli jangan terpancing emosinya ya. Iya Teh Tia. Oh iya, aku belum ketemu Pak Rian nih. Aku mau bilang semua kebusukan si Siti ke Pak Rian. Mungkin Pak Riannya lagi sibuk kali. Iya kali. Eh Teh Tia, antar aku belanja bulanan yuk ke depan. Hayo Bu Meli, lagian aku juga ada yang mau dibeli. Ada ya. Diki, kamu masih sebel ya sama Bu Siti? Iya Epan. Tapi kayaknya Bu Siti udah berubah deh jadi baik. Enggak Epan, Bu Siti baik sama aku, sama papa aku. Karena Bu Siti pengen dapat uang. Masa sih Diki,
Terus kenapa kamu nggak bilangin aja ke papa kamu? Aku nggak punya bukti, Pan. Takutnya papaku nggak percaya. Iya juga sih. Aha, gimana nanti kalau Bu Siti pas marah-marah, kita rekam aja. Nanti kita kasih lihat ke papa kamu. Ide bagus, Pan. Ya udah, nanti kamu rekamin aja ya. Oke, Diki. Ketika dibuka bajunya, kelihatan bulunya. Idi, terlihat pula bijinya. Hei, Yana Budak, kenapa? Kok kamu jalan ditekuk gitu sih? Mukanya semangat dong. Apaan sih Bu Siti, Yana lagi sedih. Apaan sih kamu Budak? Baju Bu Siti jadi kotor nih. Kenapa sih kamu? Kamu lapar? Nini, makan nih. Yana gak lapar, Yana lagi galau. Gak lapar, diambil. Sini, jagung Bu Siti. Kenapa sih kamu Budak? Kecil-kecil udah galau. Dasar Bu Siti gak punya hati. Hei Yana, kamu ngomong apa tadi? Bu Siti gak punya hati. Wah, berani kamu ya sama Bu Siti. Bu Siti sumpahin kamu kesambar geledek. Haha, rasain tuh Bu Siti. Makasih ya. Yana akhirnya bisa ketawa lagi. Makasih juga jagungnya. Ketika dibuka bajunya, aduh, lihat tahu. Dicekoknya. Aduh. Aku lupa lagi malah nyumpahin orang. Jadinya aku yang kesambar deh. Hei Yana, awas ya kamu. Aldi, Apik, kalian habis dari mana? Kita habis jajan ke warung. Aldi, ibu kamu jahat banget sih sama si Diki sama papanya. Iya, aku tahu. Diki, maafin ibu aku ya. Tapi Bu Siti udah keterlaluan, Aldi. Iya, Aldi, ibu kamu tuh minta uang mulu ke papanya si Diki. Ya ampun, Bu Siti berdosa banget. Iya, teman-teman, maafin ibu aku ya. Aldi, kamu ngomong dong ke ibu kamu biar nggak jahat lagi ke si Diki. Tapi aku gak bisa ngomongnya, Evan. Udah, males main sama si Aldi, ibunya jahat. Kita pergi yuk. Bu Meli, gerah banget ya. Kayaknya bentar lagi mau hujan deh. Iya, Teh Tia. Kalau cuacanya kayak gini, kayaknya mau hujan deh. Assalamualaikum sayang, baru pulang kerja ya? Waalaikumsalam, iya sayang, aku baru pulang kerja. Oh iya sayang, ponakan kamu kemana sayang? Oh Judit, dia kan sekolah di Bandung, nanti Sabtu Minggu baru kesini lagi. Ya ampun, kirain sekolahnya pindah kesini Pak Dian. Enggak deh Tia, tanggung soalnya kalau pindah. Terus dia kesini naik apa sayang? Kamu jemput? Iya sayang, paling nanti aku jemput di stasiun WUS. Hah? WUS? Apaan tuh yang? WUS itu kereta cepat sayang. Kan sekarang ada dari Bandung ke Jakarta. Sekarang stasiunnya ada di Kerawang. Hah? Aku baru tahu ada khusus sayang. Nanti ajakin aku ya naik khusus. Iya sayang, nanti kita naik bus ya. Asik. Tetia, nanti ikut ya naik khusus. Enggak Bu Meli, aku takut. Apa Diki? Sebenarnya Aldi itu nggak salah. Aldi nggak tahu tentang Bu Siti yang jahat. Aku mau nyamperin Aldi dulu. Diki! Duh, sakit. Diki, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Makasih ya, Dinda. Makanya Diki, kalau kamu lari-lari, hati-hati ya. Ada yang luka gak tangannya? Aku nggak ada yang luka kok. Oh iya, kamu mau kemana? Aku mau pulang. Kamu beneran nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Ya udah, kamu pulangnya hati-hati ya. Ya udah, aku mau ke Aldi dulu. Iya Diki, kamu juga hati-hati ya. Jangan sampai jatuh lagi. Iya Dinda, sekali lagi terima kasih ya. Ya udah, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak kemana sih? Kalau main tuh kebiasaan lupa pulang. Nah, itu Api.
Api, ayolah pulang, udah mau hujan. Iya, Pak. Teh Dinda mana? Tadi main pas sama si Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dinda, main kemana aja sih? Ini mau hujan, ayo kita pulang. Ayo, Pak. Gara-gara ibu aku jahat, teman-teman jadi benci sama aku. Aldi! Diki, ada apa? Aldi, maafin aku ya. Nggak seharusnya kamu dijauhin. Iya, Diki, gak apa-apa. Sekali lagi maafin ibu aku ya. Iya, Aldi. Kamu gak marah lagi sama aku? Enggak kok, Aldi. Kan kita saudara. Dinda, Api, ntar siang Bapak mau pergi sama Tante Tia. Kalian mau ikut gak? Emang Bapak mau kemana sama Tante Tia? Bapak dan Tante Tia mau fitting baju di rumahnya Tante Widuri. Abi ikut, Dinda juga ikut ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajeko, Dinda, Rafi, Tete. Oh iya Pak Dek, Pak Dek ketemu Teh Tia gak? Katanya sih mau fitting baju buat nanti acara tunangan. Siap, pokoknya nanti aku pilihin yang terbaik buat AA sama Teteh. Makasih ya udah percayain Blaze Party sama WNJ buat di momen spesialnya. Pokoknya nanti kita bikin bagus. Emang si Pika jahat, Dinda? Kamu tahu ya? Tiga. Emang si Pika jahat, Dinda? Kamu dari mana? Tiga. Tiga. Emang si Pika jahat, Dinda? Tiga. Pemberi. Tiga. Pemberi harapan palsu ya, Nak? Harapan. Tiga. PHP itu memberi harapan palsu. Tiga. PHP itu memberi. Memberi. Hah? Aku baru tahu sayang ada khusus. Nanti ajakin aku ya naik khusus. Tiga. Hah? Aku baru tahu sayang ada khusus. Tiga. 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 Bus itu satu. Tiga. Wah, berani kamu ya sama Bu Siti. Bu Siti sumpahin ya, kamu kesambar geledek. Wah, kamu berani ya sama Bu Siti. Bu Siti sumpahin ya, kamu ketamber. Tiga. Wah, berani kamu ya sama Bu Siti. Tiga. Yana gak lapar, Yana lagi galau. Tiga. 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 Yana lagi gak lapar, Yana lagi galau. Tiga. Tiga. Apaan sih Bu Siti, Yana lagi sedih. Ih, apaan sih kamu budak? Baju Bu Siti jadi kotor nih. Kenapa sih kamu? Kamu lapar? Nini makan nih. Enggak. Apaan sih Bu Siti? Yana lagi sedih. Aduh. Apaan sih kamu? Baju Bu Siti. Apaan sih Bu Siti? Yana lagi sedih nih. Apaan sih Bu Siti? Yana lagi sedih nih. Nangkep. Sebenarnya ini bukan salah Aldi. Sebenarnya Aldi gak salah.
Aldi gak tahu tentang Bu Siti. Yang jahat. Tidak. Sebenarnya ini bukan salah Bu Siti. Aldi gak tahu kalau Bu Siti itu. Tidak. Sebenarnya ini bukan salah Aldi. Aldi gak tahu tentang salah. Dan tidak. Sebenarnya ini bukan salah Aldi. Aldi gak tahu tentang Bu Siti. Simak. Tidak. Sebenarnya ini bukan salah Aldi. Tiga. Ya ampun, Siti bahasa Islam. Tiga. Ya ampun, Siti terdengar. Tiga. Ya ampun, Siti bahasa. Benar. Tiga. Aku nggak punya bukti, Pan. Takutnya papaku nggak percaya. Iya juga sih. Gimana kalau kita nanti? Tiga. Aku nggak punya bukti, Pan. Takutnya papaku nggak percaya. Gimana kalau nanti kalau bersih? Iya. Aku nggak punya bukti, Pan. Takutnya papaku nggak percaya. Iya juga sih. Tidak. Aku nggak punya bukti, Pan. Takutnya papa. Nggak, Pan. Bu Siti baik sama aku, papa aku, karena Bu Siti pengen dapat uang. Pengen kawin 5. Nggak, Pan. Bu Siti baik-baik sama aku. Baik-baik. Enggak, Pan. Bu Siti baik. Enggak. Enggak, Pan. Bu Siti baik-baik sama aku, sama papa aku, karena Bu Siti pengen dapat uang. Baik-baik. Enggak, Pan. Bu Siti baik. Enggak, Pan. Bu Siti pura-pura baik sama aku, sama papa aku juga. Iya, karena pengen dapat uang. Karop. Ya Allah, Api. Ya Allah, Api. Bahaya mainan di sungai sendirian. Apalagi gak sama bapak. Iya, Aldi juga. Ya Allah, Api. Jangan mainan di sungai, bahaya. Apalagi. Ya Allah, Api. Jangan mainan di sungai. Apalagi sekarang musim banjir. Apa sih?